support Pati Merpati Boy ya. Subscribe, like, comment, and share. Tekan loncengnya ya, karena semua itu gratis. Joske! Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Rahman Family Channel. Hari ini Aza mau ngajak teman-teman latihan merpati di lapak Merpati Boy. Nih teman-teman, lapaknya udah dibesarin ya teman-teman ya. Tinggal nunggu bendera yang Abi beli teman-teman. Nih teman-teman, Arbi punya merpati Anabel dan Fatih si Tompel dan si Azam pakai merpati si Anggur. Kira-kira kalau ditandingin siapa yang menang ya? Gimana keseruannya? Tonton terus ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menonton teman-teman. Enjoy. Oke teman-teman, jadi kali ini Azam akan membahas sampean ngelatih di lapak merpati Boy. Wow, ada siapa aja Jam? Ajam, Putih, sama Ijan. Oke, jadi katanya ada kejutan lagi nih. Apa kejutannya? Ada lapak. Ada lapak, lapaknya diubah lagi ya? Iya. Oke, teman-teman, gimana keseruannya? Fatih, Ajam, dan Arbi ngelatih merpatinya kesayangannya. Oke, kita ikutin terus ya. Teman-teman, ini udah sampai nih di sekitar rumah Arbi nih. Kita lihat ada yang beda lagi nih, lapaknya udah diubah. Tadi kan dia kan agak bawah ya, dekat kebun ya? Iya. Nah, ini agak maju katanya teman-teman. Yo. Seperti apa ya, kandang lapaknya? Tiga. Jeng. Woi. Nih teman-teman, ternyata lapak A udah dibuat kayak gini ya, satu ke sana. Jadi lebarnya sama ya. Woi. Pakai donang ini ya. Nah, jadi agak ditinggiin ya sama bapaknya Ardi. Nah, sementara masih pakai bendera ini, tapi Abi udah beli online ya. Abi udah beli online, nanti kita ganti pakai bendera sesuai dengan standar lapak. Nah, tinggal kita nyari landasannya teman-teman ya. Nanti mau pakai cari busa yang lembut, jadi kalau pas jatuh merpatinya dia nggak sakit. Nih teman-teman nih, lihat nih. Tuh, jadi luas ya kolongannya ya. Nanti tinggal dibeliin bendera aja nih. Udah Abi beliin sih, tinggal dipasang. Mudah-mudahan besok atau lusa sampai kita pasang bendera merah putih. Nah, gini teman-teman. Kira-kira teman-teman ada komentar lagi nggak? Luasnya udah gede belum nih? Sesuai belum ya? Nah, gitu aja teman-teman ya. Nih, sekarang kita lihat Azam, Ardi, Izan, sama Fatih mau latihan merpati. Nih, si Tompel juga di bawah ya teman-teman ya. Tapi si laas nih kayaknya nih. Hati-hati juga kalau diterbangin. Kalau nggak giring keket, jangan dilepas jauh-jauh juga. Oh, masih ngajar teman-teman. Di tempat dua. Yuk, sekarang siapa yang mau terbangin? Gantian ya teman-teman ya. Tapi ingat ya sekali lagi ya, kalau saat apa lepasin merpati Jam, lihat kiri kanan dulu. Pastikan udah nggak ada kereta. Oke teman-teman. Mana? Itu coklat. Oh teman-teman, ada burung gede kata Fatih. Aduh, ayam. si Fatih. Tuh, yo teman-teman, tuh aja udah mulai ngelepasin tuh. Masuk kolong. Masuk patek ya. Ya, tinggal nanti siapin bantalannya. Nanti kita ngelakuin di sini ya, ya. Oke, teman-teman. Kita terus ya. Patih merpati Boy. Ardi. Bi, ini ke patek. Udah, yang dicopot lagi ya. Yuk, ikutin terus, teman-teman. Mana? Tompel yang mana? Yo teman-teman. Oke, aja mau ngelepasin di sana teman-teman. Hah? Oke, yuk ke teman-teman, kita lihat ya. Latihan merpati Fatih. Teman dulu kan Fatih sakit. Anak dicece. Masuk lumpur. Oh, Abi marah-marah kan waktu itu kan? Iya. Nah, iya, makanya jangan main di lumpur. Wah, digandeng. Wah, teman-teman, Anabi sama Tompel mau ditandingin. Iya tahu, tapi kan mau kemarin tahu. Kemarin Fatih Om, kalau nggak masuk setengah sini kalah. Iya, harus masuk ini juga nih, harus jatuh ke sini juga. Enggak, harus jatuh ke sini. Tapi kalau yang di sini menang. Iya. Yo teman-teman, kita lihat ya pertandingan ulang lagi. Anabel melawan Tompel. Itu teman-teman, Azam sama Izan lagi jalan ke tempat penerbangan. Tuh, di situ ada pembangunan kereta cepat ya.
Tuh, kita lihat. Eh, bikang juga dilepas. Waduh, aman kita, Dik. Tuh, teman-teman, kita lihat ya. Wah, Azam nerbangin dari sana, teman-teman. Ini si Adi ngasih aba-aba nih. Kita lihat. Tuh. Eh, Fatih ngasih tahu yang benar. Bikang-bikang, jangan bikang jalu. Bingung Azamnya. Yuk, joskan! Tuh, bikangnya baik, teman-teman. Wih, masuk ke genteng. Kok gotik tompel? Nih, teman-teman. Kita lihat ya. Yuk, kita lihat nih, teman-teman. Ditandingin gandeng antara Merpati si Tompel melawan Merpati Anabel. Ini akan sama Fatih. Joske! Wah, hujan, teman-teman. Wow, hujan. Weh, masuk semua. Weh, masuk. Ayo, teman-teman, masuk. Hujan. Ayo, Fatih, masuk. Misi ya, numpang ya. Assalamualaikum, Fatih. Numpang sama Ardi. Maaf ya. Pak, numpang, Pak. Yuk, teman-teman. Masuk dulu, Fatih. Hujan, Tih. Jadi, tiga-tiganya masuk kolong, teman-teman, tadi. Alhamdulillah, berarti udah masuk tahu tempat sini ya, mainnya ya. Hujan. Jam. Yuk kita cerita dulu teman-teman. Numpang dulu di rumah Ardi nih. Hujan. Masuk hujan. Bisa tempat berteduh. Di TV ada kolor hijau. Hah? Rumahnya babi. Waduh, stop lagi. Nonton film apa, Ti? Wah. Serem. Oke, sip. Kalau gitu kita istirahat dulu ya. Di sini ngerokok. Wah, kasihan aja hujan-hujan. Kita istirahat dulu. Punten atuh. Teman-teman istirahat dulu ya sambil nunggu reda, nanti kita lanjut lagi main merpati di lapak merpati bawah. Lagi hujan teman-teman, habis tompel basah-basahan ya. Kasihan tuh teman-teman, burunya kehujanan. Tompel mana? Tompel, istirahat dulu ya tompel ya, nanti kita main lagi teman-teman. Teman-teman, nanti kok kena air hujan makan gak giring. Iya, sabar ya, kita tunggu hujannya reda nanti kita main lagi. Oke. Sekarang gantian ya, tadi kan Ardi udah ngelepek, Ardi yang menang. Sekarang Ardi yang nerbangin. Ini ke satu tadi. Iya, Fatih sama ini ngelepek. Ini bapaknya Ardi juga mau ngelepek, ini katanya teman-teman. Kita orang mau ngelawakannya, Andi. Punya Fatih belum itu? Hujan, Andi. Udah kiri? Udah. Kok cuma dua? Hah? Oh, tuh, si Tompel kok gak mau turun ya? Eh. Turun dulu, Tih, coba, Tih. Om, yang di biru sana. Yang di biru, jangan si Tompel mau bisa hilang. Oh, jangan. Hati-hati ya, licin loh itu. Lihat tuh, aduh. Tuh, teman-teman, kita lihat ya. Teman-teman. Ada bebek nih. Lucu ya bebeknya ya. Wek. Pak, nanti punten ya, Pak ya. Berpatinya dititip ya, Pak ya. Selama kita ke Jawa 3 hari. Ayo bebeknya bisa digoreng. Ya emang di gua orang enaknya jam. Enak itu bebek. Yo teman-teman, tuh lah tuh. Tih. Masa ayam ngejar bebek? Beranian ayamnya, Tih. Bebeknya bikang, ayamnya jalu. Oh, mau gitu bebek sama ayam sama bebek digabungin. Nanti kalau lahir jadi apa? Ayam sama bebek kalau digabungin. Jadi sebelah ayam sebelah bebek. Oh. Jadi itu kan warnanya nggak sama, jadi nanti anaknya warna-warni. Oh gitu, nggak jadi apa, jadi bebek atau jadi ayam? Ayam sama bebek. Dari tanah. Yuk kita lihat tuh Ardi udah sampai sana tuh teman-teman. Yuk kita lihat ya, merpatinya Ardi melawan punya Ajam. Ini si apa Jam? Anabel lawan siapa? Sama tadi yang Megan masih memetinganku. Oh. Kesana hilang. Aduh. Hilang. Tapi balik lagi. Balik lagi, alhamdulillah. Berarti dia udah ingat lapaknya ya. Enggak kata kasih lapak yang bagus nih teman-teman. Oke. Bendera kawan-kawan udah siapin. Oh gitu. Kalau enggak besok ini. Itu Ardi sama Ijan udah di situ lagi. Wah, cepet juga ya Ardi sama Ijan. Itu yang di situ, Jam. Yang di biru. Oh, itu tanahnya enggak kotor tuh teman-teman. Teman-teman, nanti deh Abi ikuti deh. Coba ke sana. Ya enggak apa-apa, gerimisnya walaupun gerimis dikit kita tetap semangat itu ya, Merpati Boy. Tuh, kita lihat teman-teman. Pertandingan Ardi melawan Ajam. Mana tuh? Tuh, Ardi. Siap, pakai baju topi oren.
Oh, tuh teman-teman, Ardi di ujung sana tuh. Joskin. Hujan-hujan tetap semangat ya, tuh. Tuh, tinggi. Ayo, masuk kolong. Oke, imbang, tapi yang masuk ke dalam patoknya aja, ya. Iya, itu. Jadi tandanya itu di sini, Pak, masuknya. Tapi dua-duanya sama-sama masuk, pas ya. Sini. Kan kalau di kolong meja kan dia harus tepat di bawah patek ini. Nah, tapi enggak apa-apa, tapi masuknya udah sama-sama cepet tuh, teman-teman. Iya, kalau itu kan kolong bebas. Kalau di sini mainnya katanya di Bandung kolong meja, Pak. Nah, keren juga ya. Berarti pas nih kita nanti kita bikin lapak yang permanen ya, teman-teman ya. Nanti kita tinggiin, kasih bendera merah putih, teman-teman. Sekarang ada lapak Ardi di rumah Ardi nih, teman-teman. Alhamdulillah ya, Fatih. Gak usah jauh-jauh main di lapaknya, teman-teman. Cukup main di rumah Ardi, sudah ada lapak nih. Wow. Tuh, lihat tuh Ardi tuh. Oke, teman-teman. Hujan terus nih, teman-teman. Mohon maaf ya, Abi gak bisa lama-lama nih. Karena kalau musim hujannya kita harus istirahat, teman-teman. Khawatir kalau sepatinya sakit. Tih, udah hujan, Tih. Pamit dulu ke teman-teman, Tih. Kalau gitu, Tih. Iya, pamit dulu ke teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, teman-teman. Assalamualaikum.